sebenarnya ada orang begini. Ada orang uzlah itu yang mazmum, yang menyendiri dicela Allah. Ada yang uzlah yang mahmudah, yang terpuji, mazmumah. Orang yang uzlah menyendiri, menyepi, lalu dia mengatakan, saya tidak mau bergabung dengan makhluk karena nanti mereka merusak saya. Mereka merusak saya. Orang ini merasa suci dan merasa bahwa selain dia jahat, selain dia rusak. Ini orang yang uzlah, tapi uzlahnya tercela, mazmum. Ada uzlah yang dianjurkan. Apa itu? Saya beruzlah karena ingin menjauhkan makhluk dari keburukan saya. Lain? Apa beda uzlah yang mahmudah dengan uzlah yang mazmumah? Uzlah yang mazmumah yang tercela menghindari makhluk karena menuduh mereka merusak dirinya. Nah, jadi kalau teman-teman ini tutup akun Twitter, Instagram, bukan karena dirusak orang, tapi karena kita merasa kurang membawa manfaat, baru kita tutup. Itu uzlah. Apa sebutannya? Akunnya? Uzlah online-nya, kalau diistilahkan.